Masak lagi ini karena memang hujan. Ini mau bikin apa, Bu? Cungur. Oh, cungur. Cungur itu adalah kulit daripada sapi ya. Kulit sapi dibuat olahan makanan. Ya. Namanya teh kalau dulu mah krewedan. Oh, bukan. Jadi cungur mah cungur ya, senang katanya gitu ya. Ini hampir sama ya itunya apa? Cara membuatnya seperti balado ya. Oh. Buat makan sore ya? Iya, buat makan sore. Karena barusan itu hujan di itu di luar. Jadi ada hikmahnya juga ya. Apapun situasi dan kondisinya, kita tetap harus memanfaatkan ya. Kalau tidak bisa buat konten di luar, nggak ada salahnya kita bikin konten di rumah saja, mukbang ya. Iya. Buat konten tuh. Cungur. Nanti akan mukbang cungur ya. Ini terbuat dari bahan itu kulit sapi. Di sini namanya cungur. Cungur balado. Cungur balado. Cungur balado. Buatan istri saya asli nih. Mantap pokoknya mah. Kalau mau kali-kali datang ya. Iya. Tidak ada rekayasa, asli ini buatan istri saya. Oh. Asli cungur ya mah. Ini berapa menit ya kira-kira kalau masak seperti ini? 5 menit. Oh, 5 menit. Karena sudah matang. Sudah direbus dulu katanya ini ya. Jadi kalau sudah direbus dulu itu lebih mudah untuk cepat matang, cepat masak, ya. Cepat dimakannya pokoknya mah. Gitu. Tinggal kita nantikan akan ya bagaimana cara makan cungur buatan istri tercinta. Yuk. Rasanya saya lagi saum, jadi ya dites rasa saya memasak. Ya, jadi kalau istri saya hari Senin ini biasa ya ada niat untuk saum ya. Tapi kalau saya karena saya kerja ini ya. Tes aja sama suami saya. Iya, silakan saja di itu nantilah. Saya percaya. Masukin saja ke wadah itu. Jadi karena sudah di bikin itu bumbu-bumbunya, langsung saja masukkan di itu, nggak perlu dicoba lagi lah. Karena udah beberapa kali itunya pas, ya sudah. Katanya supaya ada temannya, ya kita akan bikin lagi selain daripada kulit sapi, ya. Ini dengan bikin tempe mendoan. Nah, ini bahan-bahannya. Itu enteng sekali bahan-bahannya. Ini tempe dibikin kecil-kecil ya. Ini bawang. Jadi ini goreng tempe mendoan gitu. Goreng tempe mendoan ya. Ini bahan-bahannya ya, terigu ya.
langsung diaduk dengan itu air ya. Terigu bu itu? Terigu sama aci sedikit. Terigu sama aci sedikit. Terlalu encer, gak terlalu kental ya, sedang-sedang saja. Ini proses ya, daripada membuat goreng tempe mendoan. Mendoan. Komen dengan set guludug. Praktis, cuma sebentar. Sekali lagi, ini adalah pembuatan goreng tempe mendoan ya. Untuk nanti dimakan. Bagaimana rasanya di musim dingin ini? Panas-panas ya. Panas-panas nanti ya. Enak sekali ini. Kita lagi ini akan matang ya. Kita akan coba untuk memakannya dengan cungur sapi. Cungur kulit sapi ya. Kita nantikan saat-saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ngebolan, kita kali ini mau acara mukbang. Buka puasa ya ini, bukan mukbang, tapi hari ini saya dan kakak saya buka puasa. Saya ikut makan di rumah kakak ya. Nih ada sambal. Ada pare ya, alias paria. Kalau dimasak itu mentahnya enak. Kalau dimasak pahit. Kalau dimentah enggak. Pahit. Ayo mau ikut makan enggak? Sama sambal. Gorengan. Ini tomat. Mantap. Ini acaranya berdua aja, Bu? Ini pare. Berdua aja. Karena si Akana ngejemput anak. Ini pare nikmat nih, alias paria. Baru ini saya ikut makan lagi. Udah lama gak makan darem. Ada cungur, ada balado, ayam,
ada juga sayuran juga ada. Ini karena mejanya penuh dan tumpuk. Mantap. Ini ada bola-bola ayam ya, bola-bola balado. Ini kalau bahasa Indonesianya adalah kikil. Ada tempe goreng, tak lupa kerupuknya ketinggalan. Lapangnya juga pokoknya mantap ya. Kalau yang lain dimasak ya, kayak ini pare-pare mentah enak lah. Kalau dimasak mah pahit, kalau dimentah mantap. Saya nggak suka sebenarnya ini, tapi kalau dimentah saya suka. Kalau dimasak pahitnya pahit banget. Dimentah nih enggak sama sambal. Kayak makan naon ya? Pahit-pahit kayak papa. Enggak boleh makan lo. Kebetulan Kang Wahyunya lagi keluar, lagi jemput anaknya yang pulang kerja. Jadi diduluin makan sama saya. Nih cobain. Ala Chef Guludu. Tak lupa. Udah masaknya nggak dicobain tapi enak, mantap buat semua pasangan. Nggak dicobain karena sayanya lagi saum. Mantap buat anakmu. Kikil alias cumur. Buka puasa sama sambal berbaladoan. Kikil balado. Cabean ya mas. Bola-bola balado. Sambal. Kalau ini enggak pakai ini, enggak pakai gula nih si ambil nyambelnya. Pedes banget. Barengan, oh batur. Bibi melu ngompreng, Mang.
kikilnya mantap. Bagus banget. Cobain semua nih sama saya. Saka namuk. Pedes. Kayaknya saya putih. Ada pisang. Oke, panas. Mantap, panas. Alhamdulillah, mantap. Mantap. Pedes tapi mantap. Top Marco top. Enggak kan bisi kabujeng seep ya. Parena nyiksik deui ka si anak beakeun. Mana? Ambil pare lagi tuh buat si Akang belum kebagian ya. Habis dimakan. Ayo yang nonton mau ikut makan. Bukannya ngabibitannya tapi enak. Ini mah lagi buka belum ada kontennya di konten ini. Lagi saya lagi enggak ikut jalan-jalan nih. Kebetulan saya lagi sakit jadi enggak ikut jalan-jalan. Baru masuk RS lagi kemarin. Baru pulang. Itu lima kali ke mana aku? Itu. Mantap, pokoknya mantap serantap. Saya mah sampai habis tuh. Ya, gua bisa tinggal deh, Pak ya. Kamu aja. Iya. Ini kan di kelihatan kan? Entar. Ini tali ketinggalan, tapi sebenarnya dapat disambung sebenarnya karena memang akan habis itu menjemput anak dulu ya. Tapi alhamdulillah ini udah bisa makan ya, berbuka puasa karena memang lagi tahun ya tadi ya. Mudah-mudahan sekali lagi makanannya ya yang dimakan itu menjadi kekuatan. Amin. Berkah. Amin. Halalan thayyiban. Amin. Ya. Kita lanjutkan dengan lihat makan Akang ya. Sahabatku yang baik hati, ini tadi masak itu cungur ya,
ini ya hasilnya ini sekarang akan mukbang nih, meskipun ini udah ketinggalan karena habis menjemput anak ya. Ini coba udah selesai, ini sudah selesai ya, karena ini sudah lapar. Itu kan saum si Amu, saum kita coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Ini tempe itu ya. Goreng tempe mendoan. Mendoan. Ya. Ini pare ya atau pare ya? Katanya kalau dimakan masak ini pahit. Tapi katanya tidak kalau dibentak tebak. Pahitnya masih ada tapi tidak seberapa. Nah, ini sumurnya. Ya. Hasil kamu tadi ya. Mantap. Dari kebiasaan. Akang sudah lebih percaya ya pada katakan si Abu. Jadi sudah disangkakan lagi enak. Biasa engkol mentah sama yang ini seperti yang Ang katakan bah akhir-akhir ini hujan. Mantap emang warinya. Sana sebalik dengan kita seorang si Amu oge itu. Nanging supados konten akan terpenuhi ya. Terus lagi sedikit banyaknya ada yang nonton ini. Beda dengan ngabolang ya. Maka ini karena hujan ditambah lagi ada penonton. Mudah-mudahan ini juga ada penonton nih. Mendoang tempe ini sebenarnya kalau di Sunda bukan mendoang, dia sebagai gorengan tempe namanya. Tapi entah di mana si Amu menyebut ini adalah mendoang tempe. Mungkin ini dibalut dengan tarigu dicampur sedikit aci ini.
Dia mau nambah lagi kan? Udah kenyang lah. Udah kenyang. Terus suara gatuh dan namanya ngamu bareng. Meskipun ketinggalan ya, enak. Sahabat Akang, meskipun ini masih banyak, karena Akang bukan ahli ya. Kalau mukbang itu bukan ahli, semuanya harus habis semuanya, enggak ya. Ini cuman memanfaatkan waktu saja ya. Kebetulan kan sudah masak cungur-cungur sapi ini, kulit sapi ini. Enak rasanya itu, sama dengan daging saja sebenarnya ya. Tambah ini lalap-lalapan, meskipun Akang tidak menghabiskan semuanya ya. Tapi memang bukan ahli ya. Mungkin segitu saja ya pertemuan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi Akang sendiri juga untuk semuanya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa merangsang nafsu makan semuanya ya. Mohon maaf bukan maksud ngabibita ini mah ya. Yuk, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.